Bunga Nur Malisa Putri kembali masuk. Berlakukan serve dengan cukup baik. Tanggung bolanya. Ya, hanya placing. Tidak ada serangan dari Jawa Tengah. Bali dari posisi 2. Masih bisa diterima. Dinda. Oh, tidak terlampau keras pukulan dari Viola, namun jatuhnya persis di ruang kosong. Sepertinya menyentuh tangan Joachim terlebih dahulu. Ya, Jawa Tengah 23 sudah titik awal pertama. D20. Artinya ketinggalan 3 angka cukup was-was di angka kritis ini bagi tim DIY. Artinya Coach Yun Ari Bowo didampingi asisten coach Haryo Zakaria meminta time out untuk menekan lajunya torehan angka dari tim Jawa Tengah. Ya, ada instruksi juga dari coach Jawa Tengah Pak Agus Suyanto tadi menginstruksikan minta bola ke posisi 2. Memang strategi-strategi ini wajar dilakukan oleh pelatih. Intinya pemain atau center lah yang melayani dengan melihat posisi lawan, bloker lawan mana yang paling lemah untuk dilakukan. Oh, kembali ace. Didapat dan lagi-lagi koordinasi yang kurang cermat antara Nita dengan libero. Sayang sekali, harusnya bisa dengan baik. Satu angka lagi bagi Jawa Tengah untuk bisa menuntaskan set pertama. Tidak ada serangan yang berarti, mudah saja kembali dari posisi 2. Oh, lagi-lagi koordinasi yang kurang cermat di posisi 5 dan 6. Sayang sekali.